Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini persiapan untuk apa ini? Masak cili crab. Chili crab. Oke, apa bahan-bahannya semua? Bahan-bahannya main is of course chili lah. Apa crab? Oh, ini chili. Crab. Oh, ini crab. Ah, oke. Ini crab dipotong, dicuci, kasih bersih. Kalau potong kan hilang manisnya, dicuci Tak, kan hilang manisnya. mestilah cuci. Ini chili sauce. Ini Jangan halia. pakai gunting ya, tunjuk-tunjuk. Pakai jari kan boleh. Ini halia. Ini bawang putih. Nah, ini apa ni dua ini biji ni? Dua biji telur. Oh. Sedikit aja nanti pakai tomato sauce. Okey, apa ini? Ini nak advertise tak natural. Dan ini sedikit garam. Garamnya tak buka. Sedikit garam. Okey. Tapi orang pun nak tahu tahu. Yang ini apa ni? Ada penunggu ni. Itu penunggu dapur. Panas itu masuk. Kurang jadi gini telurnya dia apa kan? Masuk. Ini bawang putih. Ambil bawang putih. Sampai apa? Sampai naik wangi bawang ni. Kekuning-kuningan ni. Okay, ini masak cili crab yang simple dan emergency. Dimasukin cili sauce. Berapa itunya kuning? Untuk tomato. Dah. Sikit aja. Ini kan namanya chili crab. Oh, telur air pula. Tak, sikit je nak masukkan telur. Tak. Ini telur pula. Telur. Ini telur garam. Sedikit garam. Dia dah apa? Dah mentok mentok. Dah mentok mentok. Dah mendidih, masuk crab. Teruk semua sekali ya? Kamu tak cukup kuah nanti. Alah, tak cukup kuah air. Pasal ni keluar air. Itu je lah. Senang kan? Siapa pun boleh buat. Orang buta pun boleh buat. Orang buta boleh buat. Orang lapar tak boleh buat. Selamat. Orang lapar tak sabar. Puan-puan, itulah tadi nak buat chili crab. Dia apakan pula? Nak tutup. Sampai? Tunggu dulu, dia mendidih lagi. Tak cukup kuahnya. Tak akan tambah air lagi. Dia masak. Dia punya itu pun masak. Dah, air mendidih. Tunggu lah.